Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, nurutin dari subscriber, request dari subscriber cara pemasangan alarm mundur MP3. Ini jadi kabelnya ada 4. Yang kuning ini ke speaker. Yang ini lampu mundur yang positif. Ini masa bisa ke body, bisa langsung lampu mundur yang negatif. Ini ditaruh di dalam kabin. Ini nggak boleh di luar. Nah, ini untuk memindah lagu. Kalau ini tombol volume. Untuk speakernya tadi udah saya pasang di sini. Sih, nggak ketok. Saya taruh di belakang, menghadap ke belakang ini. Jadi yang kuning tadi nyambungnya ke ini, ke kabel speaker ini. Ini langsung ke depan sana, nanti masuk ke dalam cabin. Nah, supaya lewat jalur yang aman, wis. Yang jarang tersentuh tangan. Ini untuk kabelnya lewat sini. Itu yang ke bawah itu langsung ke belakang. 2. Oh iya, ya 4 jalur itu. Nah, nanti untuk ini apa? Kotaknya ini taruh sini, wis. Pokoknya yang bisa nempel biar kalau mau pindah lagu itu biar enak. Oke, tak lanjut. Ini ngolor kabelnya dulu. Nah, ini guys kabelnya lewat sini. Udah kelihatan nih. Sini lanjut. Ini untuk sweet atret itu ada di sini, LL300. Ini yang warna merah ada kabel birunya. Jadi nggak usah ke belakang, guys. Cukup di sini aja. Ini untuk setrum apa atretnya. Kalau untuk masa nanti bisa langsung ke body, diambilkan dari dalam cabin aja nanti biar kabelnya nggak terlalu panjang. Kalau ini untuk speakernya ini langsung ke belakang. Nah, itu nanti lewat atas juga sana langsung ke belakang. Ini setiap mobil pasti ada switch atretnya. Ini ambil setrum yang positif aja. Ini guys yang udah disambung. Ini ke speaker. Ini bolak-balik sama aja. Kalau ini yang positif setrum atret tadi. Nah, untuk ini langsung saya ambilkan ke body. Di yang penting ini apa? Di skrup sini kan bisa. Penting nempel ke body ini. Oke, tak rapiin dulu. Ini guys, ini tak tali apa ini kabel tis. Soalnya nggak ada boxnya. Biasanya kalau di sini kan ada box audio itu, box subwoofer itu tinggal tak kasih double tip, ditempel beres. Kalau ini nggak ada boxnya, nyari tempatnya juga susah. Yang terjangkau dari apa ini? Maksud dari tempat sopir. Kalau sebelah sini kan masih bisa ini buat nekan, buat ini ngatur volume. Jadi taruh sini aja, manus ini nggak goyang. Ini guys udah selesai. Ini tombol volume, ini buat mindah lagu. Awas, awas, awas datang memutus. Awas
Nah, kalau dari bangku sopir kan masih terjangkau ini. Oke guys, terima kasih. Cukup segitu tutorialnya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan lewat WA ya, atau lewat kolom komentar juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.